Yang abadi sayangnya tidak selalu dikenal Karena itu kita mau kenalin ke kalian hanya di K-Pop 101, 101 Season 2 K-Pop 101 Season 2 kembali lagi Tentunya nih kembali lagi untuk <tuh> Uh, membicarakan dan mm -hmm. belajar bersama-sama nih ya kan uh, <laughs> belajar ya kita ya kan kita mau kata kita mau kenalin gitu kan uh, uh. yang enggak yang karena kan yang kalau ya kalau tidak kenal maka tidak sayang bener banget kalau itu. kita mau kalian saya ketaruh kalian harus kenal dulu iya. nih sama musik-musiknya bener banget orang-orangnya gitu tentunya kan tentunya katanya emang katanya kalau misalnya mau kenal sama anaknya tuh harus kenal orang tuanya juga ya kan Iya ya, gak suka. Oh emang iya. Iya, kalau misalnya lu mau mau nikahin oh, anaknya. Oh kalau itu sih iya. <laughs> lu oh, mau nikahin iya. anaknya atau Tahu orang tuanya gimana mau nikahin ibu? Enggak, eh, makanya gue mikir kalau teman gak pasti kan makanya gue gue gak kenal bokap nyokap kan. kalau ngomongin nikahan kan, kita gak perlu, tidak usah itu tidak akan terjadi loh. Ini <laughs> yeah. mungkin yang mau nikah pingin banget ngenikahin nge, uh, si bias-biasnya nih ya kan Kenalan lu sama orang tuanya Iya <laughs> bener banget Tidak nih. mungkin saudara-saudara <laughs> Masalahnya orang tuanya ini adalah uh, orang tua bukan orang tua kandung, tapi orang tua dalam bentuk figuratif. Bener banget nih. Kan? ayah dalam bentuk figuratif gitu. <laughs> ya Apa sih ini? Kalian masih belum mengerti? Nanti kan akan mengerti ya. Iya. <laughs> Dan emang kali ini kita mau bahas sesuatu yang gak beda jauh sama minggu lalu nih kan. Mm -hmm. Tentunya uh, minggu lalu kita bahas UJH ya kan. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang uh, sepeninggalannya UJH nih peninggalan-peninggalan anak-anak dalam tanda kutipnya UJH Bener banget nih Kali kita bilang kan ayah figuratif ini anak figuratif gitu itu Bener banget ]nya. nih. Dan seperti kita bahas minggu lalu UJH ini meninggalkan banyak hal buat dunia musik Korea Bener Bukan bener. cuma lagu-lagunya yang sangat membekas di hati Tapi juga musisi, penyanyi semua yang mengikuti jejaknya Tentunya mengikuti jejaknya UJH ini dengan cara seperti yang udah kita bahas minggu lalu nih, yang nggak tahu kebangetan gitu kan? Uh, uh. Kalau yang nggak tahu, tutup, nonton lagi balik-balik. Iya -balik <laughs> karena uh, banyak banget ya anak-anak atau uh, para bibit-bibit muda yang disponsori oleh uh, festival musik yang diadakan oleh UJH nih Ken. Sejak kepergiannya dia. Bener ya. banget nih. Itu mereka yang memenangkan uh -uh. kontes musiknya yujehani nih kita sempet ngomongin ke anak itu kan tadi kita udah ngomongin bolak balik jadi setelah kepergian UJH ayahnya itu membuat foundation UJH lalu banget. mengadakan kontes Tes musik, musik. dan beasiswa untuk mendukung para singer songwriter atau penyanyi dan penulis lagu muda yang ingin mencoba berkarir di dunia musik bener banget nih dan emang setelah itu kalau misalnya, misalnya mereka bisa menang nih mm -hmm. mereka bakal disponsori nih mm -hmm. dari biaya kuliahnya dapat uang sih, dapet lebih tepat, uang dikasih gitu kan uang nih sejumlah, bener sih. banget nih. gitu untuk mengidayai ya, ya, mereka. bener banget nih. Dan emang acara ini dimulai pada tahun 1989. yaitu dua tahun setelah kepergian Yujeha. Dan emang sempat berhenti ini di tahun 2005 dan langsung dilanjutkan lagi setelah organisasi UJH Foundation bekerja sama dengan pihak saya itu untuk pembiayaan biaya siswa Dan ini sampai sekarang, sampai tahun ini setiap bulan November itu pasti ada Dan untuk mengikuti kontes ini pun sebenarnya bisa dibilang mudah Tentunya Caranya cuma satu, mahasiswa Mahasiswa Dua, punya lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya dan harus nulis sendiri ya Harus nulis sendiri Harus nulis ya. sendiri gitu Dan pemenang festival ini Seperti tadi kita bilang Akan diberikan uang dari Yang diharapkan Untuk membantu pendidikan mereka Sebagai musisi Tentunya Dan di acara ini Emang sangat terkenal banget Pada Kayak kalangan mahasiswa nih mm -hmm. Karena baik dulu maupun sekarang di tahun 2003 nih ya contohnya 2013 ah, maaf. Yang luar biasa 2013 2013 bukan 2003 2013 yang luar Cont biasa nih Ini ada 482 tim nih kayaknya, ikutan. Dengan total peserta hmm. Seribu lima ratus orang yang mendaftarkan diri untuk kontes ini. Bener banget nih bayangkan ya sampai sebanyak itu yang daftar gitu. Tapi sayangnya tentu beasiswa tersebut nggak bisa dikasih ke semua peserta. Tentunya nih. Kalau misalnya bisa semua peserta ikutan juga, padahal gak bisa ke Dan hanya untuk para pemenangnya aja. Bener nih. Dan sekarang kita mau dengerin dulu satu lagu yang dipersembahkan oleh pemenang kontes musik UJH yang diadakan tahun 1992 dulu. Dan ini abis dengerin lagu ini kalian pasti kayak ternyata Apa dia gitu Gitu kan Maka kita mau dengerin aja bareng lagunya Yaitu Nanti biar mereka tebak dulu Iya oke Kita barengin aja lagu ya Dan ini dia kita barusan dengerin ya lagunya seperti yang kalian sudah tahu berjudul Good Person atau John Saram dari Toy. toy. Ini kan udah nyebutin juga dari minggu lalu sebenarnya. Iya, toy kan. atau Yuhiol ini adalah yang memenangkan kontes musik Yo di 1992. Tentunya nih. Dan kan. sekarang itu kan jadi adalah salah satu legenda hidupnya juga di musik Korea. Bener banget nih kan. Tapi sebenarnya dengar lagu ini lagi-lagi ya. Ini lagi -lagi. Yang sama dengan minggu lalu. Kenapa nih kan? Saya shock juga. Saya nggak tahu lagunya Toy. Hah? Iya, <sir> tau lagu Super Junior ba -bum, -ba -bum, -ba Ketahuan kan ya, yang kenal K-pop karena Super Junior kan Bener banget Kan jauh sekarang kayak, oh ini suka lagu kayak Terus waktu pas lagi jaga jari, jari tunggu ini lagunya Toy juga Ini sebenarnya salahnya kita atau salahnya Super Junior yang ambil semua lagu legendaris terus di remake ya kan Iya makanya ini, kita nggak tahu salahnya yang mana gitu Lagu-lagu bagus, diambil mereka dibuat bagus juga Dan kita jadi buat jatuh cinta gitu Iya <sir> nih jadi kayak inilah juga se apa toh ini kalian tahu lah hitungannya. Gitu wuh, kayak wuh. Ya, kan dia. Cinta kayak ini benar kalau bisa ketemu gue pingin sujud depan dia tau nggak? <laughs> yeah. Terima kasih atas lagu-lagunya. Dan jadi, emang ini kita ngomong, kita lanjut lagi ya. Jadi toh ini menang Yuhiol ini menang di kontes yang tahun 1992 saat banget. masih kuliah jurusan komposisi musik di Seoul, National, National University. University. Genius beda. Emang Levelnya, <laughs> langsung sakit hati gitu. Mungkin ya. yang buat yang kayak yang belum tahu dan emang mungkin buat kalian yang nggak tahu nih ya, Seoul National University itu adalah uh, universitas nomor satu di Korea nih. Dan beliau ini adalah kayak agak gimana ya, kayak orang masih mikirnya masa iya penyanyi musisi, tapi lulusan situ tuh kayak ngapain lulusan situ udah susah-susah malah jadi musisi itu Kenapa? kan gitu. Kenapa? Soalnya sampai kalau misalnya mau di mau diceritain ya, kalau misalnya seberapa mewahnya kalau misalnya lu bisa masuk itu, kalau misalnya nih misalnya lu dari luar kota nih, Terus kamu bisa sampai masuk Seoul National University Mungkin di kotamu tuh Bakal dipajang tuh spanduk. Muka lu Spanduk Berhasil masuk Seoul National University, University Selamat gitu kan. kepada Selamat tim kepada siapa, siapa gitu kan Anaknya gitu. dari anaknya, siapa 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 <laughs> Siapa disebut semua Itu bisa kayak gitu loh Dan orang pasti kayak Segitunya gitu kan Makanya waktu pas Orang lihat uh, Seorang Yuhi -yuh tuh kayak Hah? Seorang lulusan tempat sehebat, hebat itu Diberi kayak dalam ada kutip Hanya jadi musisi Makanya, orang-orang tapi kan lihat kayak wah emang pantas sih emang pantes dia banget, meng ya. mendapatkan kayak julukan sebagai kayak legenda hidupnya ini dan kan itu dia memenangkan grand prize di acara kontes musik kan dengan lagu yang berjudul ya, pun Song membentuk grup berjudul uh, Berjudul, <laughs> grupnya itu itu kan Ya kan tadi itu Dengan member grupnya Yoon bernama Oh kan tadi itu dengan member bernama Yun Chung yang ada mereka ini membuatnya di tahun 1994 nih kan. Mm. Tampun setelah mereka merilis album pertama mereka sayangnya uh, Yun Oh ini dia keluar dari toy buat melanjutkan pendidikannya di luar negeri nih. Tapi setelah itu tentunya tentunya, ya nggak berhenti sampai situ dan dia melanjutkan toy Meskipun dia melakukannya sendiri nih kan Dan ini jadi kayak project bandnya dia gitu Bener jadi kayak, banget nih sebagai Yuhiol ada Sebagai Toy juga ada bener Kalau banget. sebagai Toy itu dia kerjasama sama penyanyi-penyanyi lain eh, iya, iya. Kayak dia yang buat lagunya Dia Lesti yang main yang bikin musiknya. Kayak, uh, kayak project gitu kan ya uh, uh, Pernah sama Crash sama Benzino, Pernah bener sama Konjina Itu Soalnya itu bener-bener satu kayak Waktu pertama kali kayak Luar biasa banget sih lagu-lagunya Tapi juga yang uh, Kita mau bilang luar biasanya kan sebenarnya si Yunjung Oh ini kan juga dia keluarnya bukan gara-gara kayak ngambek atau gimana eh, tapi bukan ngambek tapi <laughs> karena dia kuliah di luar negeri. Dia dia ingin melanjutkan kuliahnya, dia ingin kayak menambah ilmu gitu uh, kan. Uh, jadi emang mau nggak mau harus cabut iya. gitu kan? Kan susah ya ngebuat lagu berdua tapi beda jarak jauh gitu kan? <laughs> jauh okay. di sana gitu kan. Uh, dan setelah itu juga Yuhiol bisa bilang rajin terus melakukan kegiatan sebagai pemusik dan penulis lagu. Benar banget. Ya, ya sebagai penulis lagu juga nyanyi juga dan seperti yang kalian kenal adalah sebagai MC acara musik Yuhiol Sketchbook. Book. Yadulah, ya, adalah impian semua penyanyi. penyanyi sih, kayak idol penyanyi yang semua yang bergelut di dunia musik tuh emang semuanya pingin banget bisa keluar di YouTube, Health sketchbook. sketchbook, kayak mungkin. impian kamu pertama apa bisa muncul di situ, kayak kadang, kayak udah gak usah muluk muluk award bisa tampil di situ aja ya udah kayak benar soalnya ya, emang bang. gue sendiri ya, secara uh, kayak sebagai idol atau hmm? penyanyi nih, bisa muncul di situ tuh bener bener kayak kayak sebuah kayak kehormatan. Kehormatan terus kayak kok kaya bisa sampai muncul di situ kayak kayak terinjong gitu loh kayak okay. verifikasi <laughs> sebagai kamu penyanyi. Kamu diakui, kamu yeah. diakui oleh seorang youtuber tuh kayak <gasps> bisa tampil di situ kan benar-benar kayak kalau kaya bahasanya misalnya si <coughs> uh, fotogram gitu kan ya, hmm? ada centang birunya gitu. Uh -uh, kan. uh, ada centang birunya <laughs> kayak kamu adalah penyanyi yang sudah diakui oleh seorang youtuber untuk bisa tampil di situ kaya. wow. kayak. wow banget gitu uh -uh. kan ya. Dan Emang selain daripada itu Yudha pun mengatakan bahwa Misalnya dia itu sebenarnya Juga terinspirasi untuk masuk Ke dunia musik ini mm -hmm. Karena UJH nih Iya inspirasi adalah UJH juga Tetap dari, ya Dari segala macam sekarang Yang tadi kita udah ngomongin Apa kayak kehebatannya itu Semuanya itu berawal dari UJH nih UJH iya, juga Kan kita bilang juga Ayah figuratif Bener banget nih Dan tentunya karena Dia ini Me melihat Juja sebagai uh, apa sih kayak idolnya dia gitu Aha. kan ya, ya tentunya sekarang pun dia ini juga meneruskan untuk uh, membantu para bibit-bibit muda, para musisi-musisi muda untuk terus berkembang dan bisa uh, menjadi bagus dengan cara mendirikan musik agensinya sendiri. Iya, nih. dia ada agensi sendiri. Dia juga jadi juri acara musik dan bener juga bener kayak bener. tadi dia mengambil bibit-bibit yang dia akui ke acaranya. Jadi orang bener kayak wah bener gitu ya. kan. Dan tentu aja bukan hanya Yuhiol yang merupakan nama besar yang keluar dari kontes musik yujehani Dari acara ini juga ada terlahir, bukan terakhir. jadi itu udah ada grupnya. Tapi hmm. jadi dikenal sejak acara ini yaitu Sweet Sorrow. Ah benar banget Balad. Ya. Wah kalau ngomongin mereka tuh langsung kayak terngiak lagu-lagu balad-balad yang kayak wah, gitu gitu kayak, eh. Uh, Biasa kalau dan, banget kan langsung badannya bergerak gitu kan bener ya banget ya Dan emang Sisoro ini adalah sebuah kuartet yang dibentuk pada tahun 2002 nih kan hmm. Dan emang mereka ini kuliah di Universitas Yonsei Bener <kuh> Yonsei ini kayak nomor 2 setelah Seoul ini kayak tadi Seoul University, Yonsei Yujiha ya kan? juga Hanyang nih, kenapa mereka semua pinter-pinter ya <tuluh> <laughs> mereka ini memenangkan acara kontes musik UJH di tahun 2004 Dengan lagu mereka berjudul Sweet Sorrow Dan kayak sama sih dengan lagu dengan judul grupnya mereka nih Emang tuh kayak gitu ya kayak iya. Mau pasang lagu judul namanya apa? Sama ini sama grup kita ya udahlah gitu <laughs> <gak sih>. <laughs> <laughs> tapi, Bener banget nih Ken. Iya tapi sayangnya kuartet ini kehilangan satu anggota mereka Sung Jin Hwan yang mengundurkan diri Kali ini hmm. di tahun 2017 12 tahun sejak mereka debut Wah, Tapi emang eh. bisa dibilang 12 tahun itu kan lama lama, lama banget, banget ya sebenarnya ya kan kayak kalau misalnya sekarang mau hitungan idol aja kayak 7 tahun 8 tahun mm -hmm. paling paling kan, lama sekarang kayak 12 tahun. Jadi gini, mereka dibentuknya 2002. Mm -hmm. Mas menang Have masih kontesnya 2004. Mm -hmm. Debut 2005. Ah. Jadi sebenarnya kalau 17 tahun sejak debut tapi berarti kalau tambahin 3 lagi 20 tahun eh lebih ya? Lebih lah. Enggak dong. Eh? 15 tahun. tahun. kayak Jadi 15 tahun Sejak mereka didirikan itu luar biasa kayak dan sekarang pun Cece Chorot pun masih aktif sebagai trio baik dalam mengeluarkan lagu, juga OST juga dan juga variety show. Dan musik kayak immortal song dia mereka rajin. Ah, rajin banget mm -hmm. Dan emang kalau misalnya kita mau ngebahas semua itu kan banyak banget gitu kan ya. Iya. Tapi emang kedua musisi yang udah kita sebutin tadi itu adalah musisi-musisi yang telah memenangkan eh uh, tadi kontesnya yang diadakan oleh UJH nih. Ini adalah grand yang menang grand prize nya. banget yang mendapatkan grand prize ini, tapi uh, mereka ini mendapat hadiah beasiswa di acara ini bukan cuma mendapatkan grand prize, tapi juga beberapa pemenang lainnya nih Iya, jadi karena ada jadi ada kayak kelasnya gitu kan. Ada grand prize, pemenang emas, perak, perunggu dan Menurut juga banget. penghargaan partisipasi. Dan kalau sekarang nih ada juga beda lagi penghargaan spesial untuk alumni atau yang satu kampus dengan UJH sendiri. Hmm. Jadi yang dapat hadiah bukan cuma satu tim gitu kan ya. Mantap nih. Emang di tahun 2008 ini adalah salah satu pemenang yang penghargaan partisipasi yang juga patut diperhatikan ikan. Mm. Kenapa? Tentunya karena karya-karyanya yang banyak dicintai oleh uh, para pecinta K-pop dan juga indie yaitu bernama Park Sejin kan. Kalau cuma disebut Park Sejin mungkin masih pada bingung kayak siapa gitu ya. Karena siapa gitu kan. Yang ya. lebih dikenal tentu adalah nama grup duonya yang debut di tahun 2010. Ah ini nih. Dua tahun setelah diikuti acara ini yaitu Rooftop Moonlight atau Oksang Dalbit. Ini kalau yang nggak tahu juga kebangetan gitu kan ya. <susur> kayak Kalian mengakui pecinta K-pop, pecinta musik indie tapi nggak tahu Okdal. Ok yeah. Luar biasa kalian bisa-bisanya. <laughs> Dan emang Rooftop Moonlight atau yang sering disebut dengan Okta mm. atau Uksang Dalbit ya kan. Ini bisa dibilang salah satu nama yang paling besar banget di dunia indie musik indie di Korea nih iya. kan. Kenapa karena banyak juga nih orang yang menyebut mereka sebagai versi perempuan dari Uh, Ship senti atau 10 cm <laughs> 10 cm 10 ya bahasa, <laughs> Indonesia, Sepuluh Indonesia ya. 10 cm <laughs> <laughs> Karena tipe lagu mereka yang emang cukup mirip ha, Dan juga ya. mirip -mirip. Uh, mereka tuh ber, ber uh, Grup ini sering melakukan konser bersama nih kayak. Apalagi dulu waktu pas Ship senti masih duo kan kan sama banget. duo kayak udah jalan bareng gitu Walaupun sekarang Ship senti cuma sendiri Bener juga banget, gini. Nih, kan. Tapi tapi kan tadi kan kita ngomongin adalah benang merah yang menghubungkan antara Okdal ok sama Ship Senti hmm. yaitu mereka musiknya mirip sama-sama indie Bener sering tur ya. bareng-bareng kemana eh ternyata ada yang keikat benang merah beneran yaitu anggotanya Okdal ok yang namanya Kim Yunju itu nikah sama Ship Senti yang itu Kwon Jung Babam. jadi tadinya kayak benang merah menghubungkan musik eh benang merah menghubungkan orangnya juga ini emang nggak ada yang tahu ya kan? Gak ya, ada yang tahu jodoh gimana? Jodoh gimana nggak ya, ada pasti yang bukan tahu yang ini ya Loh, kita langsung putuskan. <laughs> nah dan juga tapi tentunya bukan hanya mereka nih alumni kontes musik uh, UJH? UJH yang patut diingat nih. Ada satu lagi yang satu lagi nih yang patut nggak cuma diingat tapi patut diketahui oleh uh -huh. kalian semua. Tapi, Kenapa? Ini sebenarnya gimana ya pemenangnya tuh banyak banget kita bener udah bilang banget. dari tahun 89 sampai sekarang tuh pemenangnya banyak semua ikut banyak cuman ini yang kita kita ambil adalah nama-nama yang kalian tuh biasanya udah tahu juga gitu ya, tapi yang, nama tapi, yang satu ini kalian udah tahu tapi mungkin nggak tahu kalau mereka ini adalah pemenangnya musik uh, kontes musik di, UJH ya ini bener banget nih dan yang saya mau sebutin satu ini pastinya kalian kalau nggak tahu agak kebangetan gitu kan apa ya. Ya. kalau bener -bener kayak kalau kalian ngaku pecinta K-pop nggak tahu nama ini mungkin ini kayak kalau kayak ini kayak nggak tahu Pak Jokowi misalnya <laughs> gitu kan ya itu itu kan udah kayak gitu loh, itu <laughs> sekarang ya harus tahu gitu kan ya Papanya gitu kan ya uh -huh. jadi kita mau masangin lagunya tapi kita nggak mau nyebutin dulu ini kenapa lagu ini dipasang kita akan menjelaskannya setelah ini. lagu ini dipasang oke okay. lagu apa kita dengerin aja bareng kita balik lagi habis dengerin lagu Nick Can Candy atau Candy in My Ear dari Baek Jiyoung Baek ya Baek Jiyoung dan Taekyeon itu PM dan ini kalau kalian menebak oh apakah Baek Jiyoung bukan bukan dia yang kita, kita, mau tahan. ngobrolin penulisnya nih penulis lagu ini ini ingat ya sih zaman dulu di waktu pas saya zaman zaman saya SMA mungkin ya pokoknya itu saya masih di Indonesia lagu ini tuh heboh banget kenapa nih karena ya emang heboh kayak Agak lagunya jelas gimana gitu. dan musiknya tuh sangat catchy bener ya, kayak, kayak, kayak bener-bener catchy banget ya, kayak, dan koreografinya juga kayak luar biasa bener banget. menarik bener. ada tekion kalian kan nggak kan, mungkin kan nggak tahu tekion di Indonesia dulu bener kan. banget nih kan dan kita penulis lagu ini adalah nah drrr, 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 Bang xiyo yang adalah salah satu pemenang dari kontes musik ini tentunya dan Tentunya di tahun 1994 nih Ken ya. Atau tahun di ke 6 bedakan acara ini? Enggak, Bener -bener tapi kalau ada yang nggak tahu Bang Siok coba jelaskan siapa beliau. Pasti ini mulai karirnya. Enggak, kenapa siapa sih? Zaman gue gue mau gue mau jelasin dulu baru nanti kayak belakangnya mau jelasin gitu siapa sih? Siapa gitu sih? Mau kan. kita mau dari awal dulu. Iya, kita karirnya. mau harus dari awal dulu nih Oke. Okay. <kir> biar lebih wow gitu lebih kan lebih wow dulu nih. kita mulai dari awal <tuh> bang shishok memulai hmm. karirnya sebagai penulis lagu profesional di pertengahan 1990 nih kan sembilan uh, an lah ya bener. dan saat itu dia tuh kenal sama si Pak Jin Yong alias JYP Hai harus JYP nah harus seperti ini kalau ngebutin <tuh> bener banget nih dan setelah Pak Jin Yong ini mendirikan agensi JYP Si Pak Hyuk ini pun jika nggak mau kalah ikut ikutan nih bareng dengan masuk. Uh, sebagai penulis lagu sama produser nih kan JYP ya dan salah satu kerja sama mereka yang terkenal adalah lagu-lagunya JOD mulai dari lagu debutnya Bang Syok tuh benar-benar ikutan andil hidup dalam album debut mereka dan juga hmm. banyak lagu-lagu G.O.D selanjutnya yang jadi hits dan karena dia kan kalau ngebuat lagu tuh hits mulu Bener banget nih jadi akhirnya dia menggunakan okay. nama panggung dalam kutip Hitman Hitman karena semua yang dia buat pasti kayak hits lagi, Bener hits lagi nih, kan? gitu, Hit maker banget. Bener banget. Dan emang dia ini me menjerajah, <laughs> menjerajah bahasanya gitu kan. Menjerajah, menjerajah dan memproduseri hmm. lagu uh, penyanyi-penyanyinya di JYP ini kan. Contohnya? Contohnya <coughs> ada 2AM, uh. ada Rain atau B ya kan, uh. terus ada Wonder Girls. Uh. Terus juga ada banyak penyanyi lain seperti Baek Jiyoung, Baek Chiyong, Im Chang Boa. Gitu kan. Boa. Eh, pokoknya kayak banyak banget dari list yang dia pernah buat. Bener ini. banget nih. Dan, Dan. Eh, ini <laughs> dia yeah. titik penjelasannya. Di tahun 2005, Bang Siok meninggalkan JYP untuk mendirikan Big Hit Entertainment. Dimana dia adalah yang membentuk grup bernama Sonyeondan alias BTS dan juga TXT Tomorrow Bener by banget. Together. Makanya kita bilang kalau kalian nggak tahu Bang si Hyuk siapa, Wah, Nih. ada yang salah. Nih. yang Berarti, katanya yang selalu bilang we mau nikah sama upah siapa gitu kan ya. Pokoknya gua army garis keras tapi nggak tahu Bang si Hyuk, bah. gua <coughs> harus tahu bapaknya, men. Harus tahu bapaknya dulu. <laughs> Lu harus tahu bapaknya kalau mau nikah gitu kan. Ya. <coughs> Minta izinnya sama <tanpa> beliau. Makanya. <coughs> <giber> Ntar kontrak gitu kan ya berapa lama? Eh, kont nikah kontrak dong Kok sedih banget kaliin kontrak, bo Maaf <gur> yang itu dirogoh salah kan enggak bisa kalau misalnya mau beneran gitu kan. Eh, uh... Mau entar mungkin bisa kayak acara TV mungkin itu masih bisa gitu kan. Eh, uh... ya. kami menikah gitu acara TV yeah, kami menikah nikah gitu. gitu kan ya. Jadi <laughs> tadi kan <giber> tadi bilang, jadi Bang shihok adalah bapak figuratifnya BTS. Bener Dan bapak figuratifnya Bang shihok adalah Yujehan kan. Jadi Yuje adalah papa kakeknya kakeknya BTS langsung ya <laughs> bener dong. banget nih dan emang kata dengan kata lain secara tidak langsung Yuji ini juga uh, memiliki peran dalam pembentukannya BTS nih kan dan Jangan juga ketenaran ya. K-pop di masa kini bener tadi yang kita bahas-bahas juga ya ampun Yuhiyol, oh, Bang Sihyol, Yuhi Yuhi Sweet yol. Soro dan lagu-lagunya -lagu. Okdal oh, kayak dan masih banyak lagi tentu dan nih. apa penulis lagu lainnya itu benar-benar perannya tuh sebanyak itu gitu ya Benar banget. Nah, memang Kay tuh... kata orang tuh hidup tuh kayak bercandaan tau nggak? <laughs> gitu lagi kayak uyu uyu itu lagi Tentunya gitu. Uyu itu lagi gitu kan. Uh, ya. Merambatkan satu hal kecil bisa merambat ke hal lain juga bener gitu banget kan nih. Dan memang ya. keberadaan Yuja ini memberikan banyak sekali inspirasi kepada para musisi-musisi di Korea nih. Bahkan Tentunya ya. Uh, termasuk para pusat posisi, posisi muda hmm. bahkan setelah kepergiannya nih Ken terutama dengan adanya kontes musik yang masih diadakan tiap tahunnya di bulan November ini oh, bulan ini ya bulan ini bener banget babam babam ba ya. dan semoga di alam sana UJH tuh bisa ngelihat ke karena tuh kayak senyum bisa gitu bisa senyum-senyum ya. sendiri anak-anak <laughs> aku gitu hmm. atau bisa juga Lu semua sujud <laughs> Semua sujud depan gue <laughs> sujud depan gue itu lo kali ini <laughs> yeah. mungkin bisa aja kayak gitu kan uh -uh, ya. mungkin kita lihat terima oh. kasih Yojha atas segala peninggalan yang udah diberikan ke dunia K-pop tentunya seperti tadi kayak lagu-lagunya dan semua kayak legacy lebih ke terus juga banyak juga nih kayak pengaruh dan juga uh, gimana cara dia ini mengubah cara pandang musik masyarakat ke uh, musik. musik yang lebih modern lagi uh -uh. gitu kan ya kan ya terima kasih banget dan emang di studio kita harus pamit pamit nih hari ini uh -uh. walaupun pembicaraan hari ini seru banget tapi kita mau pamit dulu dan kita tentunya mau uh, memberikan hint, hint nih hint, wink, wink, wink. Kembali, kembali kedip kedip untuk hint ya kedip kedip dan ini lagunya enak banget sebenarnya apa nih Ken lagu dari Jay Rabbit okay. yang berjudul Where the Wind Blows From atau Parami Poro Onenko sampai jumpa lagi minggu depan.